sukses kegiatannya hari ini kita mulai, dan juga komisi-komisi yang lain tentunya mulai bekerja. Lomba tersebut harus terus kita tingkatkan, optimalkan, artinya kegiatan tersebut di tahun besok harus tetap dilaksanakan. Lebih baik lagi kalau disosialisasikan terlebih dahulu kepada gugus depan yang ada di Kota Bogor. Sehingga tentunya pesertanya akan lebih banyak. Dan tentunya nanti para dai-dai tersebut akan bisa untuk membantu mengembangkan dan menggiatkan kegiatan pramuka di Kota Bogor. Oleh karena itu, laksanakan terus kegiatan lomba dai tersebut. Pesertanya tentunya tadi ya, kalau saja peserta tersebut kita seleksi dari awal akan menjadi lebih baik, artinya muncul finalis-finalis yang memang unggul dan berkualitas, walaupun kemarin sudah cukup bagus ya. Tapi tentunya kalau kita adakan langsung seleksinya akan lebih menghasilkan finalis-finalis yang luar biasa kompeten dan tentunya berkualitas.